Dipadatinya tempat wisata saat liburan hari raya tidak terlihat terjadi pada libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Seperti pantauan di Pantai Padang misalnya, Pantai Padang yang biasanya dipadati oleh masyarakat pada Idul Fitri lalu tidak terjadi pada Senin siang. Senada dengan hal tersebut, sepinya pengunjung pada Senin siang juga diakui oleh petugas parkir di seputaran Pantai Padang. Parkiran Pantai Padang yang biasanya tumpah ruah oleh kendaraan pengunjung hanya diisi oleh kendaraan pengunjung dengan jumlah hitungan jari saja. Selain itu di lokasi pantai misalnya, hanya terlihat beberapa pengunjung yang memanfaatkan libur Lebaran Idul Adha ini untuk berkunjung ke Pantai Padang pada Senin siang. Ya, paling ramainya sekitar jam 5-an, udah agak sore baru. Kalau masih jam segini nih masih sepi. Sepi ya, Pak ya? Ini karena panas. Untuk hari libur sebenarnya bagaimana Bang? Jika dibandingkan hari sebelumnya? Sama juga, kayak hari Sabtu Minggu. Ramainya sekitar setengah lima lah. Setengah lima. Tapi kalau untuk hari raya libur pertama ini, hingga siang ini masih sepi ya, Pak ya? Iya. Dasri Alkreta Hadisuri, Padang TV.